Bek Persib Bandung Edo Febriansah resmi menikah dengan anggota TNI Azra Huriah. Bek sayap kiri Persib Bandung, Mohamad Edo Febriansah baru saja melangsungkan pernikahan dengan pujaan hatinya, Minggu, 9 Juli 2023. Kabar bahagia tersebut dibagikan oleh pemain kelahiran Kediri, 25 Juli 1997 dalam unggahan di akun Instagram pribadinya Edo Febriansah bersama sang istri Azra Huriah Afifah yang merupakan anggota TNI Angkatan Darat. Dalam unggahan tersebut, diketahui bahwa pernikahan Edo Febriansah dan Azra Huriah Afifah digelar di salah satu lokasi di kawasan Tangerang. Namun dari sekian banyak foto yang dibagikan dalam unggahan Edo Febriansah, tidak ada satupun foto anggota tim Persib yang muncul dalam unggahan tersebut. Selamat buat Edo dan istri, semoga menjadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Berita lainnya. Buat blunder, Rezaldi tak kuasa keluapkan kesedihan, ayo bangkit Rezaldi. Bek Persib, Rezaldi Hehanusa menyampaikan kesedihannya atas hasil imbang 3-3 dengan Arema FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, Jumat 7 Juli lalu. Perasaan itu diekspresikan bule, sapaan Rezaldi, dalam unggahan akun Instagram. Dalam unggahan yang dibagikannya, ia tampak terbaring di atas lapangan usai pertandingan. Ia dihampiri Daisuke Sato, Teja Pakualam, dan asisten pelatih Manuel Perez Cascalana. Mereka mencoba menguatkan Rezaldi. Saking sedihnya, Rezaldi tak bisa menahan air matanya. Di ruang ganti, pelatih Luis Mia pun ikut menenangkan bule yang masih menangis. Hidup sedang mengajarimu bagaimana bertahan dengan baik. Ketika kamu jatuh, bangunlah untuk memegang impianmu kembali, ketika kamu ragu, kuatkan doamu supaya Allah menghilangkan keraguanmu. Semua keberhasilan terbaik, datang setelah kekecewaan besar yang dihadapi dengan sabar, tulis bule. Berita lainnya. Tirone Delpino dikabarkan pulang kampung hari ini, apakah dicoret Persib Bandung? Kabar buruk, Tirone Delpino dirumorkan bakal dicoret dari skuad Pangeran Biru. Hal tersebut lantaran pemain asal Spanyol itu memulai debutnya dengan buruk usai mengalami cedera saat dilanggar oleh salah satu pemain Madura United. Diketahui, Tirone Delpino mengalami cedera pada tendon Achillesnya dan berpotensi absen yang cukup lama dari Persib Bandung. Kini, beredar rumor bahwa Tirone Delpino bakal pulang kampung seusai mengalami cedera parah di Persib Bandung tersebut. Dilansir dari unggahan story Liga Underscore Dagelan pada Minggu, 9 Juli 2023, rumor pulangnya Tirone Delpino ke Spanyol dapat diketahui. Kabarnya hari ini Tirone pulang kampung, tulis Liga Underscore Dagelan. Kepulangan Tirone Delpino ke Spanyol tentunya bakal menimbulkan dua spekulasi. Apakah kepulangannya itu untuk mengobati cederanya, atau sebaliknya? Kabar terbaru pengganti Tirone beredar di media sosial, salah satu nama yang mencuat adalah Jack William Bremer. Ia merupakan pemain sepak bola Australia yang digadang-gadang pengganti Tirone. Patut dinantikan kabar selanjutnya.